Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada saat ini di terik panas matahari yang tidak seberapa dibanding bagaimana panasnya di Palestina, bagaimana penderitaan rakyat Palestina, bagaimana mereka betul-betul diputus betul-betul dengan tujuan genosida, didera oleh berbagai penyiksaan. Maka oleh karena itu kita di depan kita, Angkidu Filastin, Angkidu Filastin, tolong tunjukkan Angkidu Filastin bil khilafah, alqi Angkidu Filastin bil jihad wal khilafah. Selamatkan, entaskan urusan Filastin dengan perjuangan dan khilafah. Tidak ada dengan selain khilafah. Kita terbelenggu dengan PBB, kita terbelenggu dengan hak asasi, kita terbelenggu dengan berbagai perjanjian-perjanjian yang tidak perlu dipercaya. Mereka adalah al-maghdub, mereka adalah yang betul-betul dikutuk, mereka yang betul-betul dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maghdub, setiap kita salat membacakan al-maghdub ghairil maghdub ya alaihim waladdallin. Oleh karena itu, maka al-maghdub ini tidak boleh dipercaya. Dari perjanjian Camp David semuanya hanya omong kosong. Oleh karena itu bil jihad wal khilafah. Oleh karena itu dengan Palestina ini adalah titik koordinat perjuangan Islam yang sebenarnya. Jika Palestina ini jatuh sejatuh-jatuhnya, maka Islam ini akan sulit untuk menghadapi kejayaan ke depan, izzatul Islam ke depan. Oleh karena itu, maka perjuangan ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ladang dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita walaupun kita berdiri di sini, kita kelak punya daya ungkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyumbang apa-apa, tidak bisa berangkat ke Palestina, tidak bisa memberikan mengirim apapun apalagi dengan senjata, tetapi setidak-tidaknya man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memikirkan, tidak peduli dengan urusan umat Islam tersebut, maka mereka itu bukan golongan dari umat Islam tersebut. Maka dengan sedikit apa yang kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, direkam oleh malaikat, disebut-sebut kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangga-banggakan oleh Allah dan Rasulnya, inilah yang bisa kita perbuat, inilah yang kita bisa lakukan. Tetapi kita juga harus memberikan penyadaran kepada saudara kita. Bahkan gubernur pada saat ini tidak bisa menerima kita, karena gubernur menganggap bahwa urusan kita ini urusan yang remeh temeh, urusan yang tidak perlu dipedulikan. Biarlah Allah yang memperdulikan. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Tidaklah aku menyampaikan keluh kesah penderitaan ini semuanya, hanya kepada Allah jualah kita akan menyampaikannya. Nah oleh karena itu marilah kita senyena untuk bermunajat, kita beribtihal, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul bagaimana supaya Allah nanti segera mengistijabah doa-doa dan permintaan kita. Amin. Oleh karena itu marilah kita mengheningkan cipta agar supaya Allah betul-betul menganggap kita ini seperti bagaimana rakyat Filistin menanggung perjuangan, menanggung penderitaan, menanggung beban bagaimana mempertahankan negerinya, bagaimana betul-betul mengusir penjajahan yang tahun 1948 mereka mengklaim negara yang sudah berdaulat, negara yang punya undang-undang, yang negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi pada saat ini betul-betul PBB menghinakan, merendahkan, dan betul-betul menjadikan Palestina itu seakan-akan terhapus dari peta dunia. Oleh karena itu marilah kita menghendingkan cipta agar supaya kita bisa mengandalkan apa yang dimintakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. 'Abdi wa fi ni'amihi wa kafi mazid. Ya rabbana lakal hamd
kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اليهود قتلوا عبادك واللهم إن اليهود دمروا بيوت المسلمين في غزة اللهم إن اليهود شردوهم اللهم إن اليهود عاثروا في الأرض فسادا اللهم إن اليهود يتم الأطفال ورموا النساء وقتلوا الشيبة والعجزة اللهم إن اليهود هتكوا الأعراض اللهم إن اليهود طغوا طغيانا عظيما اللهم فاللهم يا مزلزل العروش الظالمين ويا قاصف ظهور الجبارين ويا مبدل كيد المجرمين اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزون اللهم دمرهم تدميرا اللهم اخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم ابطش بهم بالبطش الشديد اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تقف منهم على الأرض أحدا اللهم مزقهم شر ممزق اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا واجعل تدبيرهم تدميرا اللهم عليك بهم وبمن تواطأ معهم وبمن تعاون معهم وبمن استعداهم على المسلمين اللهم نجل المسلمين اللهم نجل المسلمين اللهم نجل المستضعفين في فلسطين اللهم آوي طريدهم اللهم ادعم جائعهم اللهم اكس عاريهم اللهم اشف جريحهم اللهم تقبل ميتهم ايتهم شهداء اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا ارحم الراحمين اللهم ارحمهم اللهم فضحهم اللهم احفظهم وسلمهم يا خير الحافظين ويا ارحم الراحمين اللهم اياك نعبد وانك نصلي ونسجد اليك ونسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونحشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق يا الله hanya kepadamu lah kami beribadah hanya salat dan sujud kepadamu kami beramal dan berusaha kami mengharapkan rahmatmu takut akan azabmu sesungguhnya azabnya pasti sampai pada kepada orang kafir amin ya Allah ikhwanal mustadha'ifin fi filistin اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم وأنزل في قلوبهم السكينة وأنزل في قلوبهم السكينة اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم اللهم إنهم فقراء فأغنهم اللهم ارحم موتاهم واشفي جرحهم وتقبل شهداءهم اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك يا قوي عزيز يا الله tolonglah saudara kami yang terzalimi di Filistin ya Allah tolonglah saudara kami yang mujahidin di Filistin ya Allah tolonglah mereka dengan pertolongan yang kuat satukanlah kalimat mereka tepatkanlah tembakan mereka turunkanlah kepada mereka sakinah jadikan mereka penolong pelindung mereka ya Allah mereka terzalimi maka belalah mereka, mereka fakir, berilah mereka kecukupan. Mereka rahmatilah orang yang meninggal di antara mereka, sembuhkanlah yang luka di antara mereka, terimalah kematian mereka sebagai syahid di antara mereka. Ya Allah, dukungkanlah mereka dengan dukunganmu, jagalah mereka dengan penjagaanmu. Wahai Zat yang Maha Kuasa yang Maha Perkasa. Allahumma manzil munzil al-kitab, mujri as-sahab, sari al-hisab, hazim al-ahzab, ahzimul yahud, ahzimul yahud, ahzimul yahud, al-mu'tadin was-sahayina lil-israiliyyin as-ghasibina zilhum wa'adzibhum wa'adzaban shadida. Allahumma innahum qad baghaw sa'aw fil ard fasada. Allahumma farij ma'ahum wa shattit shamlahum وأنزل في قلوبهم الرعب وجعل بأسهم بينهم شديدا ويا منتقم من المجرمين انتقم منهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم يا رب اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن اندونيسيا من بلدنا هذا خاصة وبين البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين يا الله ampunilah kelemahan kami ampunilah kemampuan kami yang sanya
bisa mengumpul di tempat ini. Ampunilah kelemahan kami, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudara kami. Ampunilah pemerintah kami, gubernur kami yang tidak menerima audensi kami ini untuk menyampaikan bahwa ini adalah kekuasaan, bahwa ini adalah kekuatan yang telah memberangus negara berdaulat. Rakyat yang betul-betul ingin kedamaian, rakyat yang betul-betul ingin dilindungi, tetapi mereka betul-betul dihinakan, mereka betul-betul diderikakan, agar supaya ya Rob, berilah petunjuk mereka-mereka penguasa ini, berilah mereka-mereka hidayahmu, taufik dan ya'ayahmu, agar senantiasa kami betul-betul bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh engkau, termasuk juga bagaimana ya Rob, negeri ini betul-betul diperintah dengan Islam yang kafah, karena Indonesia dibanggakan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, 87% di dalamnya adalah penduduk muslimin. Maka oleh karena itu kebanggaan kami jangan kau pupuskan ya Allah, berilah negeri ini sebagaimana undang-undang dasar 45 yang dibidani oleh ulama-ulama yang hunafa, yang lurus, yang betul-betul mukhlisin, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapus dari muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu kita akan menuntut bagaimana Undang-Undang Dasar 45 penjajahan Israel. Dunia sudah berbicara bahwa Israel adalah penjajah. Israel tidak berhak di Palestina. Israel betul-betul telah menjadi teroris yang sebenarnya di Palestina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi sidril asrodil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Takbir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kemudian telah memberikan kelancaran atas segala kegiatan aksi bela Palestina yang telah kita lakukan dari siang hingga asar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa dan segala amal yang kita kerjakan, dan semoga amal kita dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang diganjar oleh pahala, dan di antaranya pahala jariyah yang mengalir hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang bisa kemudian kita lakukan. Mari kita akhiri kegiatan aksi kita dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.